Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Sinyal Teknik. Nah, seperti biasa Sinyal Teknik menghadirkan tutorial, solusi, teknik, trik dan tips ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial ini ya guys, PC banyak customer katanya Windowsnya nggak bisa tampil, stuck di logo ya. Di logo mainboard ya. Nah, oke, langsung saja saya nyalain ya guys. Oke, kita tunggu. Nah ini dia guys ya, jadi stuck di logo ECS ini. Coba saya deketin. Nah ini, nah, diem aja di sini, nggak ada nampil Windows ya. Nah selepas itu langsung mati. Nah nanti restart, habis itu langsung restart. Nah balik lagi, nampil logo lagi ya guys. Nah, oke. Okay. Nah di video sebelumnya saya udah pernah ada kendala kayak gini, cuman bukan PC ya guys, tapi laptop ya. Nah kemarin laptop masalahnya ada di harddisk ya guys. Nah ini saya coba mau ganti harddisknya juga, barangkali rusaknya sama ya. Oke, saya bongkar dulu ya guys untuk PC-nya. Oke, ini dia untuk daleman PC-nya. Nah, ini bagian harddisknya, saya coba dulu ya, guys. Nah, ini saya coba nyalain lagi ya, guys. Nah, ini saya udah copot langsung ya, guys. Nah, langsung masuk ke BIOS ya, nggak stuck di logo lagi. Nah, ini PC-nya dalam keadaan nyala. Tapi tambah harddisk ya guys, saya copot ya tadi harddisknya ya. Oke, berarti ini kemungkinan ada di masalah di harddisk juga ya guys, ini ya di sini. Oke, saya copot aja, saya coba ganti harddisk yang lain ya. Nah ini untuk harddisknya 1 TB ya guys, 1000 GB. Nah saya sudah sediain harddisk normal ini, gigit juga 80 GB ya. Nah ini saya mau buat ngetes aja, saya mau coba langsung colok harddisk dan install langsung. Oke, langsung saya pasang aja guys. Guys, ini dia guys, sudah terpasang ya. Oke, langsung aja kita saya nyalain. Nah, ini kebetulan ya harddisknya Windowsnya belum ada ya. Kebetulan. Oke, langsung saya masuk BIOS dulu ya. Saya coba cek harddisknya, udah kedetek belum? Kita pencet delete. Oke, kita udah masuk BIOS. Nah kita masuk ke boot. Nah ini ya udah kedetek. Nah ini saya coba zoom in biar kelihatan ya guys. Oke, masuk ke SATA aja guys.
ya, 80 ya. Nah ini ya. Oke, ST 80 pian. Untuk tipenya. Oke, kita langsung aja F4. Oh ya benar, kita masuk ke BIOS, coba cek. Oke, kita F4. Oke, saya udah siapkan ya untuk flash disknya buat penginstalan Windows 10 nya yang sama yang seperti kemarin ya. Nah ini dia Windows 10 ya guys, ini ya guys. Nah, ini saya mau coba install langsung aja. Oke, Windows 10. Oke, kita colok. Nah oke, udah saya colok ya. Nah ini guys ya, udah saya colok. Oke, langsung aja kita enter. Enter, kita boot dulu ya, F8 ya guys. Oh, telat ya guys, sorry, telat. F8. Nah oke, okay, kita masuk boot flash disk ya. Oke, okay, enter. Oke, okay, kita enter. Oke, ini harddisk yang lama ya guys, 1 tera. Oke, di sini saya mau hapus semua format karena tidak ada datanya juga. Saya delete dua-duanya ya. Oke, kita new. Oke. Oke. Oke, kita next saja. Nah, oke ya guys. Nah, untuk tahap penginstalan Windows sedang berjalan. Mungkin ini saya percepat aja dan saya videoin sampai selesai install ya guys. Thank you.
Oke okay, guys, untuk penginstalan udah selesai. Nah ini dia untuk Windowsnya ya, udah berhasil diinstal. Oke, saya buka-buka aja ya. Setting. Oke, normal nih guys untuk Windowsnya. Oke, mungkin ini aja ya untuk tutorial kali ini. Berarti untuk kesimpulannya, PC ini trouble di harddisk ya. Harddisknya udah rusak ya. Nah, makanya saya ganti. Udah saya coba install dan berhasil. Oke, teman-teman bisa lakuin di rumah apabila ada kendala kayak gini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, like sebanyak-banyaknya. Biar merasakan manfaat dari video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.